Halo guys, selamat malam. Berjumpa lagi di Topan Channel. Sekarang hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, di mana hari ini 07XO dan 08XO segera rilis ya. Ini masih nunggu para krunya yang masih OTW ke Adiputro Malang. Dan armadanya masih dipoles-poles dan masih dimengkilapkan. Di mana catnya udah nggak belang lagi. Dan malam ini segera rilis. Malam ini hari Rabu ya, segera rilis. Ini para pegawainya lembur semua. Jadi kemarin 3, sekarang tambah 2 ya. Starbusnya rilis pada malam hari ini guys, dengan nomor 78XO. Yang armadanya masih dicek-cek dulu. Tadi udah ngecek, nggak ada yang belang. Dalam-dalamnya juga semua sudah ada. Tinggal cek mesinnya, nunggu para kru Starbus yang meluncur ke Adiputro. Terus hari ini juga ada rilisan Pandawa 87, 3 unit medium ya, jet bus 5, yang rilis bareng sama Sinar Jaya Starbus. Kita lihat-lihat di sini dulu sambil ya tengok-tengok bis armada jet bus 5-nya apa saja. Di sini ada Hani Trans, Juragan 99, terus Sedia Mulia, terus Blue Star. Di belakang sana ada Restu Panda dan lain sebagainya, teman-teman. Dipoles dulu teman-teman. Karena cat ini putih enggak ini ya teman-teman ya, campuran ini putihnya ini, jadi harus dipoles lebih berhati-hati lagi. Pakai Hino RM280 teman-teman untuk si Starbus ya. Jadi totalnya Starbus jet bus 5 ada berapa ya? Udah ya, ada 16 ya, nggak salah. Dan masih ada lagi Starbus jet bus 5 teman-teman, belum kelar yang body XO. Nanti nyusul Sinar Jaya teman-teman. Sinar Jaya juga akan segera rilis. Belum jadi tapi bisnya teman-teman masih ini proses, masih proses ya. Ditunggu saja, nantinya pasti Sinar Jaya punya jet bus 5. Mantap bisa bang, pasti bang.
Terus gak belang ya. Sih yang udah pasang semua udah. Pandawa yo arep metu iki Pandawa 3 unit medium iki Pandawa armadane wis ready. Nah ini teman-teman yang paling sulit di Starbus di Jetbus 5 ini iki lho CT iki angel banget iki CT iki. Mutih apa Mas jenenge Mas Mutiara yo. Masih dipoles kalau masih. Kabin mesinnya wis domel kabeh mesinnya. Terus saiki kate tak tinggal tuku bebek sik. Tadi disuruh beli bebek goreng sama ayam goreng buat para kru yang jemput ini. Tak beli bebek dulu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Hari ini Starbus rilis 2 unit ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like di Topan Channel. Karena video kali ini video part 1, nanti part 2-nya kalau pas para kru datang pas ini rilisnya aja teman-teman. Ini masih prepare persiapan rilis dan masih dipoles-poles dulu chat-chatnya. Disamakan dulu warnanya biar pas. Nah, kalau ngincer chat tuh kayak gitu teman-teman. Jelasnya dari samping. Ada belang atau enggak gitu. Kalau belang suruh balik lagi, poles lagi. Jadi harus sama clear-nya. Menurut aku sih udah pas, udah sama chat-nya. Menurut aku tadi ngelihat ya.
tapi nggak tahu kalau nanti yang lain. Makanya sama atasannya di Adiputro suruh ngoles lagi biar pas, malah tambah pas. Oke, sampai sekian dulu, nanti kita lanjut lagi di part 2. Tak cari makan dulu, bebek goreng sama ayam goreng tadi requestnya para kru, dan mau belikan dulu karena krunya masih sampai di daerah Pandaan. Kira-kira 30 menit lagi atau 1 jam lagi baru sampai Malang, Adiputro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini juga banyak sasis tronton teman-teman. Banyak sasis tronton, ini ada JTS Trans. Terus ada Restu. Restu ini sing apa liver ini anak panda. Terus MSM Garuda Emas. Terus apa nih? Ya, anak Putra Pelangi yang paling pojok ada 2 unit tronton Volvo. Keren banget ya untuk Putra Pelanginya. Aku tak cari makan dulu, guys. Buat teman-teman jangan lupa makan ya. Makan dulu dikenyangin biar sehat kuat dan tahan lama. Oke, bye-bye.